Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ngelihat dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama YouTube channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan ini sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih live IG Ayu Ting Ting semalam ya. Di sini seru abis deh pemirsa. Baru saja sebentar Ayu Ting Ting live langsung ya. Langsung nih banyak sekali yang ikut nimbrung bersama Ayu Ting Ting di live IG-nya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu bahagia dan semoga apa yang terjadi segera berlalu ya. Amin ya rabbal alamin. Doa mimin selalu menyertai Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan baik dalam dunia karir maupun percintaan. Oke, sama semua di sini banyak sekali ya yang menyapa Teh Ayu nih dan melambaikan tangannya menyapa Ayu Ting Ting di live IG-nya. Sehat dan bahagia selalu. Belum lanjut lagi, di sini Mimin akan memberitahu nih keseruan Ayu Ting Ting setelah taping persiapan acara Lapor Pak. Di sela-sela kesibukannya Ayu Ting Ting masih nih ya nonton drakor nih. Wah, pencinta drakor ya. Kalau ada waktu langsung nonton deh. Dan di sini ada berita selanjutnya, di sini dilansir langsung nih dari akun Instagram Dokter Tan Yunita. Di sini Dokter Tan Yunita menuliskan, Ayu Ting Ting dan Mi udah 4 tahun ya Mpo, sejak awal syuting First Bookers tahun 2018. Kalau nggak salah ya, Koko Kriuk. Dari takut perawatan sampai sekarang udah berani cobain semua yang baru di klinik Derma Pro Jakarta. Gak pernah pindah-pindah ke klinik lain dong, kecuali Derma Pro. Hehehe. Dokter Rocky cuan, bisa lihat sendiri gimana muka Mpo, lihat kece pasti sekarang. Sampai dekat sama semua keluarga, Bunda Mom Aiting, Shiva, Shiva, sama Bilkir. Liburan bareng, cari hujan salju sampai ke Rusia. Bersama Brata Kartasa Smita, Cecilia, Clarissa, Podang Wijaya dan bikin produk bareng babyofficial.id. Makasih udah selalu support dan dukung klinik Derma Pro Jakarta Mpo sekeluarga. Dari rambutku warna biru berponi terus warna coklat sampai sekarang rambut Mpo pendek. Ganti rambutku panjang. Mungkin sampai rambut kita sama-sama putih harus saling support. Sarang hei cingu, next kita ke Korea ya, cari BTS. Hashtagnya Ayu Ting Ting, kumpul foto memory friendship persahabatan keluarga klinik Derma Pro Jakarta. Tulis Dokter Tan Yunita menandai Ayu Ting Ting yang sudah lama memang bekerja sama dengan klinik kecantikan Derma Pro Jakarta. Unggahan Dokter Tan Yunita tersebut mendapatkan respon nih dari beberapa sahabat Ayu Ting Ting tentunya. Dari Krisna Farezi memberikan emotik love-nya 3, kuku geriuk dan juga Ayu Ting Ting. Sarange Dokter Tan Yunita. Dari Tangan Lintang 3138, love you Dokter Tan Yunita Ayu Ting Ting. Ella Zahra 12, Tifa love you Ayu Ting Ting, Dokter Tan Yunita love banget sama kalian. Wah, banyak sekali ini ya, banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagramnya Dokter Tan Yunita. Banyak sekali status yang menandai Ayu Ting Ting. Dan kenangan selanjutnya dari Dokter Tan Yunita, treatment mochi skin TM menjadi rahasia kulit cerah dan sehatnya Ayu Ting Ting spesial hanya ada di klinik Derma Pro Jakarta. Klinik Derma Pro Jakarta.
tulis Tan Yunita di akun Instagramnya. Testimoni wajah cantik Ayu Ting-Ting ternyata ada di Klinik Derma Pro Jakarta. Jadi bagi sahabat semua yang ingin tampil cantik, menawan seperti Ayu Ting-Ting dan Dokter Tan Yunita, langsung ikutan dan serbu ya. Hanya ada di Klinik Derma Pro Jakarta. Dan ini adalah beberapa foto Ayu Ting-Ting bersama Dokter Tan Yunita dan juga tim dari Derma Pro Jakarta. Oke sahabat semua, ini saja yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan inilah beberapa foto kegiatan Ayu Ting-Ting bersama Dokter Tan Yunita yang takkan terlupakan. Mulai dari awal karirnya sampai sekarang selalu setia menemani Klinik Derma Pro Jakarta. Dan sudah tidak diragukan lagi, wajah Ayu Ting-Ting tambah cantik dan tambah halus nih dengan perawatan bersama Dokter Tan Yunita dan juga Klinik Derma Pro Jakarta. Oke sahabat semua, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting-Ting. Selamat siang dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa jaga terus kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.